Muslim yang sebenar ialah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan adalah kerana iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman akan sentiasa ingat bahawa bulan Ramadan tidak sama seperti bulan yang lain, tetapi bulan Ramadan adalah satu bulan yang cukup-cukup istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya DJ Wawa yang akan berkongsi dengan anda semua mengenai sunnah Rasulullah di sepanjang bulan Ramadan. Tidak janggal lagi bahawa kita tahu yang bulan Ramadan ialah satu bulan di mana seluruh umat Islam diperintahkan untuk berpuasa kecuali golongan yang ada kelonggaran ke atasnya seperti uzur, hid dan sebagainya. Allah Ta'ala telah menjanjikan ganjaran yang cukup-cukup besar untuk mereka yang berpuasa. Dan antara amalan-amalan sunnah Rasulullah yang boleh kita ikuti adalah yang pertama, menyegerakan berbuka dan melewat-lewatkan sahur. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sentiasa umatku berada dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menerangkan bahawa terdapat banyak kebaikan sunnah Rasulullah yang akan kita perolehi sekiranya kita menyegerakan berbuka puasa dan melambat-lambatkan sahur. Jadi, apabila azan berkumandang, maka segeralah untuk berbuka puasa kerana hal itu sunnah. Manakala untuk sahur pula, Rasulullah menyuruh kita untuk bersahur kerana banyak kebaikan yang akan kita perolehi melalui makan sahur seperti memberi tenaga kepada kita untuk berpuasa selama seharian. Yang kedua ialah berbuka puasa dengan kurma. Anas bin Malik mengatakan bahawa Rasulullah SAW berbuka dengan kurma segar sebelum melaksanakan solat. Jika tidak ada, maka Rasulullah berbuka dengan kurma kering. Bila tidak ada juga, baginda akan berbuka dengan beberapa tubuh air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Selain kurma, air juga memainkan peranan penting untuk berbuka puasa. Sebenarnya Rasulullah SAW ingin mendidik hati umatnya agar sentiasa bersederhana ketika berbuka puasa dan tidak membazir rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga ialah bersedekah. Puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk membina dan mendidik jiwa umat Islam dengan akhlak-akhlak yang terpuji seperti dermawan dan tidak kedekut dengan orang lain. Melaluinya, umat Islam akan sedar mengenai keutamaan dalam berbuat kebajikan atau kebaikan, kerjasama, tolong menolong, dermawan, belas kasihan dan pelbagai akhlak mulia lagi. Dalam hal ini, syariat Islam sangat menitik beratkan sedekah atau amal mulia ini dalam kehidupan seseorang Muslim. Dalam hal ini, syariat Islam amat menitik beratkan amalan bersedekah dalam kehidupan umat Islam. Ianya merupakan satu cara untuk menaik tarafkan segala amalan yang dilakukan. Kerana tanpa taubat, sedekah boleh jadi sia-sia tau. Semoga amalan ini menjadi sedekah jariah yang berterusan untuk seluruh umat Islam. Jangan ke mana-mana, kita rehat dulu dan kembali sebentar lagi. Anis, awak kita elok-elok lah. Kan jalan sibuk ni. Relax lah weh. Aku nak menyelit je ni. Kereta kat depan tu. Pelahan sangat lah. Ya, aku tahu. Sebab tu aku suruh pelahan je. Baru tengah hari ni. Sempat punyalah nak sampai rumah. Dah tu, kalau ikut je pelahan macam ni, malam baru sampai. Esok dah raya kot. Tak nak lah kalau pagi-pagi raya lagi dah mengantuk. Lagipun kalau... Oi Anis, kereta. Ya Allah, terkejut aku. Weh, kau okey ke weh? Aku okey je, ya Allah. Nyaris-nyaris tadi. Weh, aku dah pesan kan bawa kereta elok-elok. Nasib baiklah tak ada apa-apa berlaku kat kita tadi. Maaf weh, aku janji aku tak buat dah macam tu lagi. Ingat, kepulangan anda untuk diraih bukan ditangisi. Pandu cermat, jiwa selamat.
Salam Aidil Fitri daripada kami di Unit Utama FM, radio pilihan anda. Kembali lagi dengan saya DJ Wawan dalam segmen ikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan antara amalan sunnah Rasulullah yang seterusnya adalah berdoa ketika berbuka. Rasulullah SAW mengatakan bahawa doa orang yang berpuasa dan doa ketika berbuka adalah mustajab, yang tidak ditolak doanya oleh Allah SWT. Subhanallah. Jadi perbanyakkanlah berdoa kepada Allah ya. Dan kita tahu bahawa doa itu adalah satu buah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, iaitu Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud doa itu merupakan buah daripada ibadah. Yang dimaksudkan dengan ibadah ialah apa-apa yang dilakukan semata-mata kerana Allah dan ikutan Nabi SAW, seperti doa yang dilakukan dengan penuh harap dan takut kepada Allah SWT. Dan orang yang berdoa itu sebenarnya dia sedang memohon bantuan kepada Allah SWT dan mengharap pada Tuhan Yang Esa. Inilah hakikat tauhid, iaitu mengharap dan takut hanya kepada Allah SWT semata-mata. Sebab itu dikatakan doa adalah senjata dan kekuatan untuk orang-orang yang beriman. Doa merupakan satu cara untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Doa jugalah merupakan salah satu ruang privasi untuk meluahkan segala isi hati, perasaan, permasalahan seorang hamba kepada Tuhan Yang Maha Mendengar. Jadi, disiplinkanlah diri kita untuk memperbanyakkan doa ketika berbuka puasa dan ketika berpuasa. Dan seterusnya adalah menghidupkan 2/3 malam. Seperti yang kita tahu adalah dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan malam Lailatul Qadar, di mana setiap amalan yang dilakukan akan dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahawa apabila masuk 10 akhir Ramadan, baginda akan mengetatkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya. Hadis sahih Al-Bukhari. Jika sebelum ini kita sukar untuk bangun malam dan beriktikaf, maka inilah waktu yang paling sesuai dan tepat untuk kita memulakannya walau dengan sekecil-kecil amalan. Ingat, Allah suka pada hamba-Nya yang suka meminta-minta dan berdoa kepada-Nya. InsyaAllah, semoga amalan yang kita praktikkan dalam bulan mulia ini dapat juga kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Segmen ini ditaja khas oleh Kurma Yusuf Tayub, pastinya menjadi pilihan anda setiap masa. Salam Ramadan daripada saya, DJ Wawa, di Unit Utama FM, informasi pilihan anda. Assalamualaikum.